penggunaan alat ini butuh bantuan nilai kerato dari otoritas kerato yang di sana. Jadi alat awalnya ini dulu. Awalnya sana dulu. Sana dulu. Untuk dapat keratonya. Mm-hmm. Karena hasil kerato tadi memasukkan formula ke dalam hitungan ini. Mm. Ini untuk ukur apa tahu? Itu mau katarak ya? Oh, terkena gula mata. Bukan sih, enggak ngerti aku. Nah, makanya aku mau tanya, ada yang tahu enggak biar mereka konsentrasi. Jadi pasien katarak kan mau diganti lensanya. Hmm. Lensanya itu diukur. Hmm. Ukurannya berapa? Seperti kacamata kan ada 1 2 3 4. Begitupun ini. Hmm. Lensa yang mau dimasukkan ukurannya berapa agar pasien ketika selesai dioperasi sudah enggak pakai kacamata. Hmm. Untuk ukur intraocular lens. Ya. Ini hanya di sebelah sini, Mbak. Ini ID pencet. Ini layar sentuh. Iya. ID-nya berapa? Aura ya. Contoh. Ini. Enter. Nama pasien. Aura ya, Pak. Ya. Enter. Nama dokter. Ini udah benar. Lupa tadi jenis kelamin bisa di ini. Hmm. Bisa diarahkan jenis kelamin langsung. Ya. Hmm. Jenis kelaminnya pasien. Oh, ya. Ini petunjuknya. Okay. Enter. Sip. Otomatis simpan ya. Iya. Terus ini penentuan mata kanan atau mata kiri yang mau ditindak. Ini kanan. Iya, ini kanan. Pasien ditidurkan, dipantok kain ya mas ya? Pantok kain tetes? Iya. Berapa tetes? Satu. Ini di perutnya ditingkarkan. Tapi kan dulu banget ya. Mata kanan mata kiri, tadi kan isi data mata kanan mata kiri, kita menentukan mesin. Pertama, pasien didetek dulu. Kataraknya matur apa enggak? Udah putih atau belum? Mm-hmm. Kalau kataraknya sudah putih, kita pakai lens. Sip. Ngomong putih apa orang siapa dokter? Matanya kita kelihatan. Matanya kan kelihatan. Matanya naik katarak kok ikutan putih gelus ketoro. Jadi jauh. Ya, kalau masih mas kan masih tidak ada kataraknya, kita pakai normal. Tujuannya kalau misalkan apa? Belum terdiagnosis katarak, pakainya normal. Pakai normal. Kalau sudah terdiagnosis katarak, pakai lens. Tujuannya apa? Ini menentukan volume suara karena ini kan ultrason. Jadi suara yang dikeluarkan ini mempengaruhi kekuatan tembus. Ya toh kalau tadi sudah katarak kan sudah pekat, berarti kekuatan tembusnya kan kalau dipakai normal kan kurang. Jadi itu tujuannya itu normal atau lens. Apakik itu apakik kayak ada nggak tadi ya? Oh ini. Ini kalau mau pakai tes bar, kita pakai apakik. Pakai apakik. Ini buat contoh dulu ya. Ini buat contoh dulu. Belum sebelum matanya masnya. Ini buat belajar dulu. Ini dikasih air. Ambil dari ujungnya. Ini. Jadi dibuka dulu. Ambil ujungnya taruh ke ini. Start dulu ya. Sebentar dulu ya. Bentar. Ini kita tentukan tadi kan normal dense apakik. Kalau kita pakai tes bar kita pakai apakik. Ya sudah, dari penentuan ini ada penentuan gain, ada kontak, ada imersi, ada manual, ada hand. Penentuannya sekarang kontak tuh nempel langsung ya. Nanti sebentar, ini gain, ini volume. Ini kalau seperti suara radio, kalau suara itu kurang kencang kita bisa kencangkan. Begitupun seperti ini kan ultrason, gelombang suara. Jadi kalau kurang tembus ya kita naikkan. Normalnya kita buat di 5 dan 6. Ya, kita buat. Kalau umpamanya kurang tembus tadi enggak bisa-bisa, ya kamu naikin.
volumenya naikin dengan menekan ini. Batasnya berapa? 8. Berarti ini logikanya suaranya udah lebih kenceng dibandingkan yang tadi. Ini kontak, ini hand. Hand ini otomatis. Ini manual, ini chin. Hanya dua ini aja yang berpengaruh. Kita kembali. Ini kita pakai apake, chin, kalau manual. Ini untuk air lagi nggak? Udah, masih ada airnya. Sentuh gini? Kayak gini, Pak? Iya, terus. Angkat. Ya, ini aksial length panjang pola mata. Nilainya 18,92. Nilainya 18,58 sampai 19,31. Berarti masih di range ya. Habis dari situ kan sudah dapat nih panjang aksial length. Nah, baru masuk ke IOL. Ambil kerato yang tadi dari autoref, ya, keratonya berapa, masukkan kemari, pencet yang ini. Kamu sudah ini kalau sudah nanti kita ke pasien langsung. Ini sudah diletakkan soalnya ini yang berkemari juga, terusnya jangan sampai terjatuh. Agaknya hampir seperti mesin. K1 K2 diisi mbak, di sini langsung diisi. Terus ayo 16. Jangan 42.0 sebelahnya selisihnya paling cuma 1, 42,5 boleh. Eh, 43 sih. 42,5. Enter. Enter. Nah, ini IOL yang mau ditanam. Print. Mana, Pak? Ini nanti yang diambil bahan dokternya itu nilai ini. Nilai ini. Ya, ini intinya aksial length K1 K2 D-ref. D-ref ini selalu 0,0 kalau diperlukan pasien setelah operasi tanpa kacamata 0,0 berarti 0, dioptrinya 0. Lalu yang jadi patokan kedua ini konstan. Jadi kan IOL nya yang mau dipasang itu kan ada manufakturnya beda-beda. Manufaktur IOL yang mau dipasang pada dokter ini manufakturnya beda-beda. Yang menentukan adalah A konstan. Ini sama. Ya, ini memang di setting sama. Kalau kamu mau beda, lihat dulu IOL-nya pada dokter manufakturnya apa, A konstannya berapa. Coba dari pada dokter. Jadi ada double komunikasi. Umpama A konstannya itu 118.4. Enter. Nah, beda kan 37,5 38,5 ketika menggunakan A konstan 118.4. Perbedaannya di situ. Seperti dari mana ya? Ya, tadi dari IOL Pak Dokter. Perintah ya? Iya, tanya, dok, IOL-nya, akonsanya berapa? Oh, gitu ya. Iya, dari lensa yang mau ditanam. Ya, kalau dia beliau, oh iya, akonsanya 118.4, berarti yang dipakai yang ini. Iya, akonsanya 118.0, berarti yang dipakai yang ini. Oke. Berarti tanya, berarti dua ya, nanti akonsan ini sama ini ya? Enggak, ini sendiri-sendiri aja, di depan aja. Jadi, Pak Dokter, ini mbak, IOL-nya segini. Lihat akonsanya biasa sih udah ajak 118 berarti yang dipakai yang ini. Mudeng mbak. Aku nggak mudengnya kenapa ini nggak 184 tuh nggak di sini kenapa? Oh, nggak apa-apa, ini kan settingan kalau 118.0 di sebelah sini,
hasil 8.4 sebelah sini. Enggak, ini pas penempatan aja. Intinya sama. Tekan new, berarti kamu isi pasien baru. Oh, gitu. Ya, kalau retake, data sudah terisi, mau diulang, retake. Kalau pasien baru, new, isi lagi data awal. Pantokin enggak? Enggak usah. Ya udah, nanti pakai itu. Kira-kira sih. Yuk, kira-kira sih. Kira-kira sih. Tekan lama. Nah. Cahyo. ID ini berapa Cahyo? Orang sih. Kelas sama Lois. Hari ini juga, Pak. HP-mu ini di kantongku yang ada. Kayaknya di kantongku gimana? Gak tau peti nomor di situ. Masih ada teraja. Jenis kelamin. Jenis kelamin ada. Jenis kelamin aja di situ. Pencet di 0123. 09 bawah itu. 09. Oh ini. Exit ya. Kayak gini. Terus lari aku. Mata kanan, mata kiri, sudah ya. R kanan. Kanan ya. Kalau misalnya Sudah. L. Maksudnya kalau kiri pencetnya itu kan. Iya. Gue kan sebelah ngendi gini, berarti kanan. Terus udah, pasiennya suruh tidur. Terus ini aku ambil ini. Iya. Kalung. Kenapa harus dikalung? Biar enggak jatuh. Kan jatuhnya kemarin enggak. Wah, jatuh ke lantai semua kalau nggak dikalung. Terus ini. Ya. Kasih air. Eh, nggak ke situ. Itu buat pelantara air aja, bukan ke situ. Buat ambil air, taruh di bola mata. Gitu. Pak, kok muni Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus. Kasih air sih. Udah. Itu kan udah ada airnya. Tidak dulu. Bola mata, ya. Ini bola mata. Ambilnya seperti ini ya, tegak lurus, ya. Tegak lurus, jangan kamu geser. Jangan ketika tidak lurus, kamu jangan geser. Nanti scratch. Mendingan diangkat ke atas, terus baru ditindai. Iya. Ya. Ini tegak lurus. Ya Pak? Iya. Tapi tangannya Pak. Tangannya nggak buka. Ini. Dia suruh lihat ke atas. Lihat ke atas Pak. Kamu tempel. Iya aku. Nah, dapat. Oh, enggak. Error. Kenapa? Karena ada penekanan yang titik aja, titik. Susah banget nyatanya. Belum harus kopi. Nempel air lagi enggak? Enggak bisa. Sakit tahu. Lama. Ora, pedes toh. Harusnya dipantok air kok. Iya, makanya dipantok air. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ke atas ya, Pak, ya. Angkat, pas masukin lagi. Udah? Ulang lagi, itu belum banyak sebetulnya kamu datanya. Retek nggak? Nggak usah. Ini 10. Oh. Aku nggak tekel soalnya. Lawati sensi dicoba. Ini dimasukkan ya? Ya, pas satu keduanya mata kanan. Wah. Ini nih Pak. R2. R1, R2 nih? Ya, yang D. D 40. Iya. 40,2. Ini oh, sama ya Pak? Bawahnya 40,25 no Kak. Iya. Iya. Yang apa? Ya Pak. Diganti bisa sih? Gak bisa? Bisa diganti. Pencet lagi jadi ulang. Sama. Sama kan, Pak? Entar. Terus keluar nilainya. Ini 21. Iya, 21. Oh, kurang. Kalau beliau pakai akonsanya 118. Mesti dokternya ngarani kan?
Nyarankan. Biasa kalau udah bergulir. Laki-laki perempuan sama. Enggak kalau udah bergulir. Oh enggak, laki-laki sama. Tergantung akuan tadi. Kalau udah bergulir, tetap ajak IOL-nya seperti itu ya itu aja. Tapi kalau dokter bawa IOL baru dilihat akonstannya. Print. Ya. Terus ini nanti kan juga dibawa juga ke ruang operasi kan Pak I? Dibawa ke ruang operasi kan ini juga? Ini langsung dikonfirmasi sama di WA kan dokternya. Iya, dokternya menyiapkan lensanya ini. Harusnya ini patokain dulu ya. Dapatnya tes. 1. 1. Lihat berapa menit? Apa langsung? Sebetulnya kalau udah enggak berasa si pasiennya kalau udah bebal ya udah kayak gatal. Pesan kayak kui. Cepat kui. Siap no aqua lei, kuat bidas lei.